Wey, halo guys, selamat pagi. Selamat bertemu lagi bersama saya Todos Gute Datara sepanjang masa tralala trililisa kalaka pumbum. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah menunggu kehadiran saya, dan saya balik lagi setelah sekian lama saya tidak bikin vlog. Setelah sekian lama saya menghilang dari dunia per-youtuban penggencrotan. Apa? Penggencrotan sama. Nah, kali ini saya sedang di rumah kipret. Nah, saya duduk di tebro. Ya wis. Gua kesulitan. Sok ganjel, ganjel. Sultan kan wis silbah. Ganjelan nyong. Ini ya. Nah, tuh masih ada. Ini masih utuh. Masih utuh. Masih utuh. Masih utuh. Oke. Okay. Nah, acara ini terselenggara berkat Bosarnomen. Bosarnomen adalah sosok yang sangat luar biasa. Beliau telah mensupport saya. Kalau nggak disupport, saya belum bikin konten ini. Jadi supportnya cuma ini aja sebenarnya ini. 5 bungkus rokok Marlboro. Nggak apa-apa. Terima kasih Bosarnomen. Terima kasih Kipret. Saya sudah boleh nginep di sini. Terus Mendong lagi, biasa. Iya, nyongkan biasalah. Tim memelas. Paket memelas tim jalukan. Jadi kali ini saya sengaja datang ke rumah Kipret untuk apa? Untuk kukuh iwak. Kulit iwak ngerti orang kukuh. Ya. Todos jadi pengen makan karo petik yang kau pengen makan karo petik. Oh ya, kita belum. Terima kasih juga buat Bos Haryadi atau Raya Interior. Pokoknya furniture-nya makin maju, makin jaya. Jaya. Amer. Amerek ge urung teka amerek. Bos jadi wallpaper ge. Oke, ya wis lanjut ke acara hari ini. Dan kenapa saya datang ke sini dan kenapa saya nginep di sini ditemani oleh Farel. Farel adalah salah satu, kali ini saya rekrut sebagai kameramen saya. Nah, saya datang ke sini bukan maksud apa-apa, saya hanya numpang ngopi butut ngerasani wong, terus info rasa nek info geger ora wani lah wis tua mikir pindo greges ah mikir awake padang greges karena corona. Kisi kering apa ya Prat? Gari langsung on the way. Oh langsung on the way ya, nanti dulu. Pokoknya saya kebetulan saya loh ngerti dah lah kelambi kono main-main. Biasanya kelambi ini bodol-bodol kok. Kelambi ini bodol entah nggak be wingi kok nguli. Jadi ya oh ya teman-teman, kenapa saya dari kemarin nggak bikin konten karena saya sedang nguli bangunan proyek. Ngaduk jenangan. Kuproy. Nah saya adalah pegawai bank. Bangunan PCA ya. Bagian campur aduk. Nah, seperti itu. Nah, sekarang proyeknya udah selesai karena ya bukan belum selesai, itu mega proyek, itu proyek yang sangat luar biasa. Mega proyek. Tapi duitnya dikorupsi. Dikorupsi nang siapa, Jel? Nang juragan, Nek. Dikorupsi dewek. Gua boya-boya jadi proyeknya belum rampung. Nah sekarang karena proyeknya mandek dan acara ini disponsori oleh Bosarnomen, jadi saya lanjut bikin konten. Konten hari ini mau ngapain nanti pemirsa bisa lihat sendiri. Nang kene geh ya geh. Nang kene 5 nang kono papat gambare gue. Sulah. Ana sing buka siji. Nang kono 5. Papan goblok papan. Apa iya? Jimro lupa. Mana pengen. Ya wis, oke, lanjut lagi. Kali ini saya akan menemani Kipret karena Kipret adalah Sohibul Miskuin, YouTuber yang sangat orang tua apa-apa melasih. Kayak nyong dhewe rokok kayak rong bungkus ya. Dadi ya nyong arep bantu Kipret lah. Kipret ceritanya mau pansos sama saya, tapi aku nyumpuran dua masa di pansosi, ya terserah Kipret lah, wong jenenge wong puyeng, jadi nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa pansos sama aku, Pret? Nggak apa-apa. Padahal nggak, udah nggak ada yang ikutin aku.
Nggak apa-apa, yang penting pansos. Ya sudah, kali ini saya mau nemenin Gebret, mau koko iwak. Koko iwak itu bahasa ikannya, bahasa ikan, bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesianya itu nyari iwak pakai tangan, diobok-obok airnya ikan. Nah, diobok-obok. Pokoknya gogoh, iya apa sih anak gogoh ya? Ngerogoh lah bahasa janjane. Janjane iya. Itu jadi kita nangkep ikan itu pakai tangan. Tanpa alat. Dan itu nunggu airnya sat. Nanti kira-kira enggak sat kok, semene jero. Berarti harus kita tahu nanti. Tahu semaput apa panas. Jadi nanti ada Farel suruh nabu. Terus Kiprat juga nanti ada Kaki Iping suruh bantuin teman-teman jawok dan lain-lain. Bojone Kiprat ya seneng nabu kayak ngokon melu. Bojone lagi gawe jenang. Bojone Kiprat lagi gawe jenang. Jadi ditawu dulu nanti terus kita upek-upek terjun. Men iwake mumet. Nah, yang penting kita jangan sampai pakai portas atau pakai setrum. Biar jangan pakai obat-obat. Nah. Yang cilik-cilik orang mati men generasi anak putune dewek meruh nah. Iwak water sepat kayak ngapa rupane. Nah betul sekali, soalnya itu sudah sangat langka sekali. Sekarang itu bayong aja bayong. Yang dulu itu saya ngingu itu bisa segini berat. Zamane almarhum ramaku ngingu gue gede-gede banget ya. Siki paling semene. Ya siki ya sepupuku. Langka iwak gede. Pupu kucing. Iya biar emang gede-gede banget berat. Nah jadi itu buat teman-teman, buat dulur-dulur semuanya, pokoknya jangan sampai kita mencari ikan dengan cara memortas atau ngobat atau ngebom ataupun terus maning apa namanya itu setrum. Nah itu nggak boleh. Nang kali dibom yo dungkar rumah ya mas. Apa-apa kan rumahmu sing pikir kali. Nah jadi seperti itu bro, biar anak cucu kita nanti ngerti ikan-ikan di Indonesia ini sangatlah kaya raya. Biasa kaya raya, iwake main-main, iwake gede-gede. Segede nek sirang. Secilik nek sirang. Oh, secilik nek kibrat. Ya guys, kayak apa ya? Nanti tonton saja. Nanti mungkin ini di episode depan. Ini langsung saya upload aja itu udah. Oke. 8 menit lumayan iklannya akeh. Ya tolong ya, gen wis wae pantoran enggak wae kayak malas lagi, sumpah. Lagi pusing. Sing pusing dong nyong to. Ya ora lah ya nyong lah tetep lah. Ki maning wulan besar. Ngerti dhewe kondangan pirang-pirang. Won duwe utang ora. Sapine payu, Mbak. Payu. Payu 5 ya? Payu. Payu 5. Kiprat, kiprat bosok-bosok kae ge sapine akeh dadi ora usah ora perlu di kae lah. Melasi, melasi aja. Nyong ya juga ora usah di melasi ning kur ya ditonton lah film anu gene. Meskipun ngecap-ngecap suara penting. Dewek ngomong kayak gini kadang penonton ada sing ngandelodos. Apa ya? Apa itu? Apa? Emang sapine akeh kok. Beliau adalah juragan sapi. Kan ngerti daerah. Kalau di tempat saya itu nenggonku kan sebelah lor. Juragan Gendeng. Sebelah kota, nggon Gendeng, nggon dalan gede, ril sepur. Kalau tempatnya Kiprat itu kan di petanan pesisir pantai. Jadi itu di daerah pesisir pantai itu rata-rata kan ngingu-ngingu sapi. Sapi jaran. Nah, jaran, sapi. Tapi ngene Kiprat ngingune bayak karo macan, karo asu. Dut, tapi dalam bentuk boneka. Ini gue bae. Jadi oke. Okay. Terima kasih kepada Sultan Kiprat dari Petanan. Moso ibul miskin sing sultan. Ya, ya, ya kan kae, carane kan lho kae mbok ngerti kae umumnya pendopo kae luar biasa. Yeah, lora lunalun. Kayak lora lunalun pendopo. Mesti ana lora lunalun. Ya iya masjid nang kulon alun-alun mesti. Tapi ngelek prat. Apa nek? HP ku memorine kebek mbok. Ora niku ngawur niku 1 tera. Sangar temen. Hah? Sangar temen. Ya wis iku bae. Nanti kelanjutannya nanti ada di nanti di YouTube-nya Kiprat Gembrong juga ada. Tapi gue harus nge-vlog nyekel HP dewek karo kae ya. Gogoh tangannya siji karo cawik gue balik. Oh, gue sudah kameramen ya. Kameramen. Ya sudah, oke, okay. Seperti itu aja nanti lihat ya. Nanti di YouTube-nya Kiprat Gebrong juga ada pas lagi namanya apa itu, Pret? Gogoh. Gogoh. Terus dan tentunya di YouTube-ku ditonton. Nang ngono Kiprat. Ora ditonton ora apa-apa. Dewek wis baratul sapi. Apa mending bulan besar? Bulan besar kan sapi. Wah. Lagi larang. Larang banget. Padine luar biasa.
Kiprat insya Allah juga akan berkorban, tapi dalam bentuk masako sapine. Wis malah kepenak instan. Tinggal sor. Karena orang duit duit. Ya wis oke, tunggak napa ya kita tahun depan bisa berkorban. Amin ya rabbal alamin. Oke. Okay? Ben orang ngau bentuk masako maning. Maning wis nganggo sapi temenan. Sapi temenan. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.